Alhamdulillah, sekarang ni dah siap semua kat rumah tu. Anak semua dah pergi sekolah, semuanya dah siap. Siap untuk bahagian sarapan lah, bukan bahagian gerai masakan, belum lagi. Sekarang ni Zu nak pergi beli ayam. Apa ni, biasa Zu WhatsApp je kan nak ayam, ayam borong tu. Tapi hari ni dia cakap, Kak Zu, maaf Kak Zu, ayam yang besar yang Kak Zu nak tu tak ada. Hari ni ada saiz ayam pusing saja, 1.5 kg. Itu terlalu kecil lah untuk gerai Zu ni. Zu tak nak lah beli yang kecil kan, nanti dapat beher-beher kecil, dapat isi bahagian tight pun tulang yang banyak. Tak nak lah macam tu kan. Jadi Zu kena pergi cari sendiri di kedai yang ada ayam besar. Zu nak cari dulu. Kat depan tu satu ada tempat tu RM8.19. Ya, biasa harga dia ni mahal sikit dari yang lain lah. Zu nak cari yang lain dulu kalau ada. Tapi kalau tak ada, Zu pergi juga dekat situ lah kan, sebab ayam tu mesti ada. Zu dah berhenti dah, Zu dah tanya dah. Dekat situ satu kan, dia cakap tak ada ayam kecil, marilah tengok. Tak ada ayam besar, dia kata macam tu. Jadi Zu kena pergi cari, jadi pusing-pusing lagi. Akan singgah jugalah tempat yang mahal pun tak apa, asalkan ayam tu besar. Macam-macam pekerjaan kita kan, kita duduk di muka bumi Allah ni macam ni lah. Kalau pagi hari tu bangun dahulu, mengingati Allah, kemudian bertebaran di muka bumi mencari rezeki. Tak kiralah kerja apa-apa pun, asalkan halal. Zu berhenti dekat situ. Tadi satu tempat tu dia cakap ayam dah habis. Zu nak U-turn balik. Dah dua kali U-turn dah ni. Tak apalah, asalkan ada. Mudah-mudahan mudahlah dapat kan. Inilah kan, berniaga ni macam ni lah. Kita tak boleh nak harapkan orang sangat. Kita kena bangkit sendiri, buat sendiri, cari sendiri, basahkan tangan sendiri, keluarkan keringat sendiri. Inilah bisnes. Kalau kita ada duit banyak mana pun, minta orang buat kan, kita tak pantau, kita tinggalkan, harapkan duit masuk. Jangan harapkan sangat lah, bimbang setengah jalan aja. Maklumlah kan, kita yang keluarkan modal. Kalau kita biarkan orang yang urus semuanya, jangan haraplah macam tu kan, jangan. Kalau yang nak berbisnes tu, ingat turun padang sendiri juga. Sekali-sekala pun kena tengok, kena jenguk, kena tanya, kena pantau, kena apa tu, kena tengoklah kan bisnes kita. Alhamdulillah, dah siap dah beli ayam. Berapa ekor dia bagi tadi? Lupalah Zu, banyak. Apa ni, Zu minta kg-kg kan. Lepas tu, sekarang ni Zu nak bersihkan dulu, balik rumah, bersihkan dulu ayam tu, masak untuk jualan gerai. Dah ada dah separuh yang dah diperap untuk digoreng. Ni untuk order esok dan hari Jumaat. Esok Khamis ada 46 paket nasi biryani untuk hospital bahagian kecemasan. Lepas itu hari Jumaat ada dalam 35 paket nasi biryani juga. Itu customer dia cakap dia nak infak ke mana Zu tak tahu. Tapi dia cakap nasi untuk infak, dia cakap nasi untuk derma lah, nasi untuk hadiah. Nanti dia bagi location tempat hantar tu. Hari Jumaat biasanya masuk order yang masjid punya. Wallahualam, mudah-mudahan murah rezeki Zu, masjid order lagi untuk hari Jumaat ni. Dua hari lagi insyaAllah. Ya Allah ya Tuhanku, permudahkanlah semua urusan kami ya Allah. Murahkanlah rezeki kami dengan rezeki yang halal ya Allah ya Tuhan. Setiap detik, setiap saat, berilah kami rezeki yang tak disangka-sangka, mencurah-curah seperti air mengalir, seperti gunung emas yang tinggi ya Allah. Terima kasih ya Allah. InsyaAllah. Amin, 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 amin. Setiap hari kan kita memohon dengan Allah, kita meminta dengan Allah, kita minta, 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 tak malu-malu kan. Itulah, inilah hamba Allah.
Allah suka hambanya memohon dengannya. Allah sayang kita jika kita meminta-minta dengan Allah. Allah sangat suka, Allah gembira jika kita meminta-minta, memohon-mohon dengan Allah SWT. Sangat berbeza dengan manusia. Manusia ni, cuba kita pergi tanya, awak suka tak kalau saya nak minta banyak ni hari ni? Saya nak minta duit, saya minta emas, saya minta kereta. Hari ni saya nak kereta ni, esok saya nak kereta lain pula. Hari ni saya nak pakai kereta ni ni, saya nak ni kan. Okay, tolong beli saya rumah banglo 2 tingkat, satu. Lepas tu bulan depan minta lagi. Saya nak bulan ni saya nak pindah, saya nak rumah yang dekat bukit tu, yang cantik tu, yang 3 tingkat tu. Agaknya kalau kita minta-minta macam tu dengan manusia, agaknya kalau kita minta-minta macam tu dengan manusia kan, alah itu minta yang besar-besar. Minta yang kecil-kecil dah lah. Hari-hari kalau kita minta dengan bukan orang lain lah, mak ayah dah. Okey ayah, nak duit RM20 hari ni. Okey ayah bagi. Lepas tu itu pagi. Nanti jam 10 pergi lagi dekat ayah. Ayah minta RM50 ayah nak keluar. Okey, ayah bagi. Nanti satu tengah hari minta lagi ayah, minta RM200 ayah nak pergi jalan-jalan lah dekat sini-sini. Tengok macam mana. Ayah beri tak? Ayah marah tak? Itu ayah, orang yang dekat, orang yang hampir dengan kita, orang yang sayang kita kan. Kita minta banyak-banyak setiap hari, setiap detik. Dia marah tak? Itulah manusia kan. Tapi dengan Allah ni, dengan Allah ni, Allah marah kalau kita tak minta. Allah suruh kita minta. Allah gembira mendengar permintaan hambanya. Allah gembira mendengar rintihan kita, permintaan kita. Kenapa? Sebab Allah nak bagi. Allah nak bagi dekat kita. Allah nak kita meminta dengan Allah. Begitu pemurahnya ya Rahman ya Rahim kan, baiknya ya Allah. Oleh itu, mintalah setiap hari dengan Allah, mohonlah setiap hari dengan Allah. Allah tidak jemu, Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengkabulkan doa. Insya-Allah, amin amin amin.